blocking blocking. Bapaknya yang mana? Kok kecil bapaknya? Terus bawang putihnya? Bapak merupakan hal yang sangat penting. Bapak pun kembali ke rumah. Kok iya? Baik-baik lagi nih kayaknya. Nanti sempat lah ya. Sampai di rumah, bapak pun bingung karena di rumah tidak ada satupun orang. Pada kemana nih, Pak? Ma, mau mereka, Bang Putih. Pada kemana sih, coba saya minta Bang Putih dulu lah ya. Buru-buru. Apaan sih orang tugas itu tuh cuma nyapuin kamar, beresin kasur sama nyuci piring. Blockingnya. Kalau nggak bersihin rumah, kalau nggak bersihin rumah, kalau nggak bersihin rumah, kalau nggak bersihin rumah. Yang baju merah blockingnya sayang, blockingnya. Tak lama, Ma yang ternyata baru pulang dari pasar melihat bapak menampar anak tersayangnya. Ia pun sigap menengahi pertengkaran tersebut. Eh bapak! Ah bagus nih baru nih. Calon mak, calon mak kasih. Iya kata Caca, Ma actingnya paling bagus cuma Salsa katanya. Jadi ngapain ini? Oh, ya mereka minta maaf gak kebukti. Apaan sih kok Bang Putih yang salah kok? Jelas-jelas mereka ngasih tugas yang selesai dikerjakan kebukti. Apaan sih kok baik banget sih? Mana kita siapa ya? Masih ngasih tolong saudaranya cuma boleh. Kamu juga baik banget. Nah, itu sama lu. Bapak jadi penjaranya tuh cuma biar Bang Putih aja terus. Bapak pun mengeluarkan kata-kata pamungkas ya, Bapak Thomas Kapuak dan tak bisa berkata-kata sehingga bapak terkena serangan jantung. Skenarionya sama nih. Kenapa jadi istri Dora? Saat dibawa ke rumah sakit, bapak masih dalam keadaan tidak sadar. Ayo. Berjaga bersama di sana. Anak duraka. Pagi harinya. Nah gitu kalau teater harus up suaranya. Bapak sudah pergi ke rumah Allah. Oke, jangan bapak. Enggak kok. Kali kan aku sama ibu tadi. Apa?
apaan sih dulu bu? Gue tuh paling sayang sama bapak. Iya, nggak mungkin cemeran. Pada saat hari pemakaman, ibu bawang pergi tersudut-sudut. Tetapi dalam lubuk hatinya, ibu bawang merah berkata lain. Ia senang dengan kematian suaminya karena ia siap. Di perjalanan pulang, bawang putih masih di makam, sedangkan emak dan bawang merah pulang duluan. Thank you.
marah-marah terus ngelempar seragam sama semua. Enggak, enggak, itu merah bohong, enggak jangan percaya. Bisma, jangan. Itu merah bohong, enggak. Jangan percaya sama kamu. Kamu ya. Dengan sedang saya udah merah ngilangin. Nanti nantang cari sedang saya sampai ketemu dan tolong ketemu dan pulang. Bawang putih pun dengan terpaksa pergi ke sungai tersebut. Berusaha mencari selendang ibu bawang. Saat sudah mencari cukup lama, ia bertemu seorang perempuan sedang berjalan di samping sungai. Bawang putih pun menghampirinya untuk bertanya apakah dia melihat selendang merah yang ada di sungai. Sapnya dibawa pulang. Sapunya dibawa pulang. Sapunya nenek. Di perjalanan, Bawang Putih penasaran apa isi dari tas tersebut. Ia pun langsung membukanya. Dan setelah dibuka, sesampainya di rumah, emaknya marah-marah ke Bawang Putih karena dia baru pulang. Dia pun hendak menarik Bawang Putih dan menguji di kamar. Tidak lama kemudian, Nena ingin pergi keluar sebentar. Mengetahui Nena pergi, Bawang Merah namanya langsung mencari-cari di mana.
Ha ha ha.